Ya, baik pemirsa, kondisi jemaah haji di Indonesia terpantau baik. Jemaah haji di Indonesia menjadi jemaah terbesar dari seluruh dunia dibandingkan negara lain yang ikut dalam pelaksanaan ibadah haji. Di mana jemaah haji di Mekah ada sekitar 2 juta orang, sementara jemaah haji Indonesia sekitar 218 ribu orang. Sehingga jemaah Indonesia memiliki persentase hampir 11% dari jemaah haji seluruh dunia. Dikatakan oleh Kasiman Mahmud Deski selaku Kepala Kemenag Kota Pekalongan saat ditemui tim Batik TV usai sholat Idul Adha di lapangan Mataram Kamis pagi, bahwa kondisi jemaah haji Indonesia saat ini terpantau baik. Mereka juga nyaman karena sudah diberikan fasilitas dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi semaksimal mungkin. Namun hingga saat ini ada sekitar 200 orang jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia. Adapun penyebabnya dari beberapa faktor seperti sakit, juga usia manula dan lansia. Sementara itu kondisi jemaah haji Kota Pekalongan juga baik. Namun kemarin salah satu pembimbing KBIH As-Salamah yaitu Kiai Zuhdi Hariri wafat di Tanah Suci. Kondisi jemaah haji Indonesia Pak tadi yang disampaikan seperti apa? Ya, kemarin itu sudah ada secara umum kondisi jemaah itu ya baik ya, nyaman karena memang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi semaksimal mungkin. Namun tentu ada sekitar 100 hampir 200 orang sudah kira-kira meninggal dunia karena memang kondisi jemaah itu banyak yang manula ya, apa lansia. Kalau yang di Kota Pekalongan sendiri Pak, kondisinya gimana? Kota Pekalongan sendiri baik ya. Kemudian kemarin ada kabar sudah beberapa orang yang meninggal dunia ya. Jadi termasuk yang meninggal dunia adalah Pak Kiai Zuhdi Hariri, salah satu pembimbing KBIH As-Salamah Kopena. Berarti satu yang meninggal dunia Pak? Untuk sementara yang pasti ya, baru satu itu. Kemudian kita pantau terus bagaimana perkembangan dari jamaah kita. Dan secara umum alhamdulillah baik, karena ada sekitar 315 jamaah yang kemarin berangkat kloter 40 dan 41. Kemudian ada kloter tambahan itu 7 dan 8. Jadi 15 orang tambah 315 berarti berapa itu totalnya? Nah, sekitar 330. Jadi kalau jadwal kepulangan Pak? Jadwal kepulangan kalau tidak salah insya Allah nanti bulan Juli tanggal 15 ya, sekitar tanggal 15 Juli. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.